Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang limit fungsi trigonometri. Oke, ini dia soalnya. Limit X mendekati tak hingga tan 4 per X per sin 3 per X sama dengan titik-titik-titik. Oke. Bentuk limit fungsi trigonometri dari soal di atas diselesaikan dengan cara mengubah bentuk limit X mendekati tak hingga menjadi limit Y mendekati 0. Kita misalkan 1 per X sama dengan Y. Maka bentuk limit fungsi trigonometri dari soal di atas ditulis menjadi limit Y mendekati 0 tan 4Y per sin 3Y sama dengan 4 per 3. Ini dia jawabannya. Rumus limit fungsi trigonometri yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah rumus pertama, limit Y mendekati 0 tan AY per sin BY sama dengan A per B. Jawabannya adalah yang E, 4 per 3. Oke, sekian pembahasan soal tentang limit fungsi trigonometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!